Pada cara terbaik untuk mengulur waktu saat pertandingan mau selesai, cara terbaik adalah menyerang. Loh, kok bisa? Iya, seperti di sini kita lihat, kita akan membelakangi lawan dan melaju ke ujung corner kick. Di situ kita bisa menguasai bola, menekan lawan, bahkan kita bisa mendelay bola selama mungkin. Caranya cukup mudah. Tekan R2 dan arah, teman-teman. Jadi di sini R2 adalah senjata kita untuk melindungi bola dari sergapan musuh. Cukup mudah bukan? Dan cara ini sangat disengiti, sangat tidak disukai oleh lawanmu. Di sini kita akan praktek bagaimana cara terbaik untuk menyerang ini bisa kalian aplikasikan ke permainanmu. Di mana level legend pun tidak berkutik menghadapi seperti ini. Cara keeping ball yang paling asik dan asoy. Lakukan sekarang dan buktikan langsung guys. Bagaimana? Tulis di kolom komentar untuk usul-usul yang lain. Saya tunggu ya.